Halo sahabat F, 2 News Update. Kali ini kita ada berita, dua perusahaan pinjaman online resmi bubar, OJK cabut izin usahanya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Akur Dana Abadi atau Jembatan Emas dan PT Semangat Gotong Royong atau Dana Pala sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Persetujuan pencabutan itu ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisioner. Pencabutan izin usaha untuk PT Akur Dana Abadi ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisioner tertanggal 3 Juli 2024. Sementara untuk PT Semangat Gotong Royong tertuang dalam keputusan Dewan Komisioner tertanggal 5 Juli tahun 2024. Kepala Departemen Literasi, Intuisi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santoso menjelaskan alasan pencabutan izin usaha kedua perusahaan pinjol tersebut. Jembatan Emas yang beralamat di Gedung Senayan Business Center, Jalan Senayan nomor 39, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi. Sementara itu, Dana Pala yang beralamat di Ciputra Wol 2 lantai 15 Jalan Prof. Dr. Satrio Kap 11 Karet Semanggi, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha layanan penyelenggara pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pada satu entitas. Pasalnya, saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Dana Pala, kata Aman dalam keterangan tertulisnya pada hari Sabtu 13 Juli 2024. Lebih lanjut, dia bilang pengawasan terhadap kewajiban kedua entitas tersebut meliputi menghentikan kegiatan usaha pada industri, lembaga, pelayanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, kemudian menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha, serta melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga. Selanjutnya, pemegang saham, pengurus dan atau pegawai Jembatan Emas dan Dana Pala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan dan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Jembatan Emas dan Dana Pala dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk perlindungan konsumen dan pihak terkait lainnya. Jembatan Emas dan Dana Pala wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narah hubung untuk pusat informasi dan layanan pengaduan konsumen dan masyarakat, imbuhnya. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan dua perusahaan pinjaman online yang resmi dibubarkan oleh pihak OJK karena mencabut izin usahanya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.